Di sini kurasakan perdamaian. Perdamaian adalah ketentraman jiwa. Nah, menurut saya perdamaian itu adalah hal yang sangat penting, apalagi di negara kita yang sedang berkembang pada saat sekarang. Kalau kita berdamai, insya Allah persatuan akan lebih kokoh lagi. Cinta perdamaian. Perdamaian dan damai itu adalah pangkal dari kesejahteraan. Berani damai. Hidup itu pilihan. Dan kami memilih berdamai. Saya mencintai perdamaian, berpikir positif, dan bersikap toleransi. Berani damai. Saya Mahfud KTP, berani damai dan berani menyuarakan perdamaian. Kami mahasiswa BK, berani damai dan berani menyuarakan perdamaian. Damai.